Guys, kasihkan ngobrol sama istri. Koper tinggalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Denny Wewe, jadi kita mau on the way ke bandara. Bandara apa, Mi? Beda ya bandara dari Sukarnabumi apa ya? Pas kita datang ke sini. Jadi kita terakhir di Bangkok, kita menuju ke Singapura, guys. Jadi kita ngebolang di Singapura juga ini. Oke, ikutin terus keseruannya kita dan kita mau berangkat. Abang masih tidur, kasihan banget nih dipaksain buat bangun. Siap-siap mau turun mau pesan Grab. Itu sampai ketemu di bandara aja. Sampai ketemu di bandara. Oke guys, ini kita mau turun keluar dan barang-barang banyak banget. Bang Gion masih tidur. Kita mau turun dan naik Grab ya. Sekarang kita udah di dalam mobil Grab ya. Dan ini kita sengaja nyari Grabnya yang besar. Jadi kita naik Fortuner karena barang kita banyak banget, guys. Kita naik yang taksi yang kecil. Yang mobil kecil nggak muat. Makanya nyari mobil yang agak besar. Memang harganya lebih ya dari yang biasa ya. Iya. Ini belum tol aja 698. Belum tol itu ya. 698. Tapi kayaknya ini masuk ke tol ya. Karena cepat. Belum tol aja udah 350 ribuan. Oke, kita sampai di bandara. Pengjalannya masih plus. Masih terasa ngantuk banget ini, guys. Oke, guys, kita udah di bandara dan barangnya banyak banget. Masih bobo, Mi? Oke guys, kita sudah check-in ya. Dan langsung masuk ke ruang tunggu, setidaknya udah mengurangin sedikit beban ya. Nah kalau ini tetap dimasukin ke dalam kabin, guys, karena kita cuman pesan kapasitas bagasinya itu 30 kilo. Jadi sengaja bawa koper kecil biar bisa masukin kabin, guys. Jujur aku masih ngantuk banget. Jadi aku semalam tidurnya jam 3. Nah, kita packing-packing, beres-beres. Dan bangun jam 5:30. Udah siap-siap kita, guys. Ini kita udah deket. Dan ini ada mie apa, Mi? Ini kayak candi gitu ya? Iya, itu kayak versi kecilnya. Ada sih tulisannya di situ tadi Oke, kita lanjut masuk. Ini udah dekat di ruang tunggunya kita. Ingin tidur. Guys, kasihkan ngobrol sama istri. Koper tinggalan ini. Tapi di sini tuh insya Allah aman sih ya. Itu kopernya masih di sana, guys. Alhamdulillah masih ingat. Tuh, kopernya sendirian di sini, guys. Nah, ini dia. Keren. Untung ingetnya nggak terlalu jauh. Lumayan. Istri
Riko udah jauh guys di sana. Mana gate-nya paling ujung lagi? Apa bang? Pesawat? Bangun tidur dia langsung kaget gitu. Kayak beda tempat ya langsung. Gimana ini? Iya mungkin dia tadi tidur tuh pas bangun barusan tuh benar-benar muka kaget. Pesawat katanya gitu ya. Ada. Ada. Kita lagi nunggu pesawat, Nat. Oh. Abang tidurnya nyenyak banget. Wow, langsung happy. Ada pesawat. Namanya Kispatrino. Sayang banget ya, rambutnya kayak bangun bobo, kliwel-kliwel. Pesawat. Pesawat. Mau naik? Mau naik pesawat nggak? Pesawat asli nggak nih? Bentar. Nih. Pinter, mami ajarin kalau nguap ditutupnya nian. Pinter abang ya, abang nurut sama mami ya. Si ganteng. Ganteng banget. Ganteng banget ya. Lama-lama sombong. Sudah diubah mode 4K ya ini. Oke guys, sekarang kita sudah di dalam pesawat. Pesawat terbang, dan kita akan berangkat menuju Singapura. Kita akan ngebolang di Singapura, guys. Pokoknya ikutin keseruan kita di sana. Bismillah ya. Semoga dipermudah, dilancarkan, diberikan keselamatan sampai tujuan di Singapura. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai di Bandara Singapura ya. Aku ngantuk banget, susah tidur. Soalnya Jiel nggak tidur di situ. Dia udah mau sampai dia tidur. Apa ini? Ada apa nak? Pesawat mana pesawatnya? Tunjuk pesawatnya. Dada pesawatnya. Kisbaik pesawatnya. Akhirnya abang lepas kandang karena strollernya ada di bagasi guys, berat gendong dia. Jangan lari, jalan aja. Mana bang?
mana? Jalan ke depan, jalan ke depan. Ayo, dadah. Dadah bang, dadah bang. Takut. Takut. Pegang papi aja tangannya. Pegang. Dia nggak mau dipegang, guys. Sana, bang. Naruto, bang. Lari Naruto, bang. No. Sini. Yuk. Bang, lihat. Dadah, Ziel. Dadah, bang. Takut. Hore, bang. Saking lamanya kita keluar ya, sampai barang-barang kita dikeluarin. Taruh sini aja nih ya. Lato-lato nih. Barang kita udah dikeluarin, guys. Tangan, bang. Ya guys, kita sudah mau masuk mobil jemputan. Ini kita mau berangkat. Oke, ya. Cap. Allahu Akbar. Kenapa? Nah, sekarang kita mau on the way ke Ang Mo Kio. Di tempat kita nginep. Iya. Tadi kita tak dari Indonesia. Kita dari Thailand. Oh. Dari Bangkok. Di 2 jam setengah. Oh, daripada Indonesia ke Bangkok. Oke, guys, kita sudah sampai ke tempat